ni zamanul istiqbal. Ah, kalau iqra biasa dia tak tulis zamanul istiqbal. Kan kalau fi'il madhi, kalau fi'il madhi maksudnya dah lepas lah. Tapi bila dia kata hamahullah, Allah memeliharanya yang lepas ke Allah pelihara dia? Tak ada. Maksudnya di sini hamahullah itu mati, hama itu akan dijaganya sepanjang semasa, sepanjang dia hidup atas dunia. Itu yang dikata zamanul istiqbal, masa yang hadapan. Nampak tak? Maksudnya di sini penggunaan fa'il madhi tapi mempunyai maksud berterusan sehingga akhir hayat wa ahma al-fatan. Dalam ke bahasa Arab ni? Dalam. Sebab dia bahasa syurga. Saya kata bahasa syurga kan dalam video. Mawah, mana ada bahasa syurga? Pandai-pandai kamu bukan tahu pun itu ini kan. Saya kata, makasih. Kan? Jadi kan, dah tak nak cari sudah. Kita cakap je. Tak kisah pun. Video saya bertambah lagi keluarnya. Beratus-ratus lagi tak upload. Pasal orang ada orang react kan? React setiap video nak react. Biar react. Tak mampu nak react lepas ni. Banyak lagi, beratus lagi tak upload. Tak ada masa dia, tak kerja lain lah dia nak react video saya kan? React je lah. Okay. Jadi, itu maksudnya di sini. Jadi setiap ni dia ada lah ya. Saya, kita pergi next. Okey. Benda yang sama juga. Benda yang sama. Maksudnya kalau kita tengok di sini, anwa'u zatis sam'i minha fa'qila, ha? Salasatun asharatun 'ala al-wila wa dalat al-bad'i minhuma qismani sam'iyah qisiyah ya'ani. Okey. Saya ambil contoh kecil dia minha. Apa maksud minha sini? Dia kata minha. Maksudnya daripada sinilah. Ya, minha. Ah ini di sini minha. Ala hadza syarh li kalam asy-syekh. Kala syarah kepada kalam Syekh Ahmad Al-Fattani, yasharu ta'liqahu fi ma'na al-kalam fa yusahhilu i'rabahu. Fa huwa jar wa majrur muta'alliq bi qawli dzatu sam'. Saya ambil contoh kecil. Ni sekarang ni minha, dia kata anwa'u dzati sam'i minha fa'ati'la. Fa'qila di sini. Jadi dia kata minha ini ialah syarah syekh ni kepada yasir ta'liquhu fi ma'an fi ma'na al-kalam. Makna kalam fa yusahhilu al-i'rab fa huwa jar majrur. Minha ni jar majrur. Jar majrur minha min al-madrasah. Jar min madrasah majrur. Okey. Minha majrur berkaitan, muta'allaq ini berkaitan, mempunyai kaitan bikau dengan kata zatu sama'i. Minha ini ada kaitan di sini. Ini yang dimaksudkan tadi yang dikata tatadofa ta'akhir, mesti ada kawan. Dia tak boleh berdiri sendiri. Kalau dia kata minha, mesti ada zat. Maksudnya minha itu anwa'u zati sama'i. Minha. Ha ni kan kembali kepada anwa'. Anwa' kan jamak. Dia mesti mu'annas lah. Dia tak kata minhu. Ah, itu keadaan. Saya tak bagi semua ni. Ya. Okey. Jadi kita ambil bab syarah. Roh saya langkah-langkah lah ya. Ha okey. Dah tanya organizer dulu lah. Ni bab satu, syarah satu. Saya tak akan syarah semua lah. Sikit je kita ambil. Ahmadullahumma hamda manaha. Ha tadi, yang kita baca syair dia pertama tu. Apa yang nak cerita tu? Setiap perkataan tu diirokkan. Hebatlah lelaki ni, orang ni. Ha? Ahmadullahumma hamda manaha. Nahwaka yarjul ufwa amma jatarha. Ya syair, bukan senang ni nak buat syair ni dengan uslub gini ni. Ya. Dia kata al-amil wal ma'mul. Kita dah tahu tadi periuk tadi. Siapa amil yang bab periuk tadi? Api. Ma'mul dia? Ma'mul dia? Periuk. Hasil periuk nama i'rab. Hasil tu i'rab. Periuk tu hasil dalam periuk tu makanan tu i'rab dia.
Jadi dikata sini al-amil wal ma'mul, pembuat dan yang dibuat. Maksud apa pembuat dan yang dibuat? Okey. Dia kata bayanun na'il 'amil. Penerangan tentang jenis-jenis amil ni minal anwa' as-salasa. Ada tiga jenis amil. Jenis pembuat ni. Ada tiga jenis. Apa benda? As-sama'iyah. Kita tahu as-sama'iyah tadi? Quran, hadis, syair, nasar Arabi. Tak boleh berubah. Tak ada siapa berhak ubah walaupun satu perkataan. Kalau dalam Quran tu kita percayalah, tak boleh ubah kan? Dalam hadis sahih, hadis kursi tak boleh ubah. Itu kata-kata Rasulullah SAW. Dalam syair Arab pun tak boleh juga. Sebab itu kata-kata Arab. Tak ada seorang pun berhak ubah. Itu bayi hatahi, bayi bawah. Ataupun itu bukan roh, itu jin. Tak boleh. Kecuali ada pertikaian dialek. Pertikaian dialek. Kemudian, maknawiyah. Dia sudut makna. Yang tadilah kita duduk bincang tadi. Apa? Muhammadun yazhabu. Dia sudut maksudnya apa? Muhammad telah sedang pergi. Kalau kita kata Muhammad zahibun, serupa tak dengan Muhammad yazhabu? Muhammad tadi kan Muhammadun yazhabu ilal madrasah. Sekarang kita kata Muhammadun zahibun ilal madrasah. Sama ke tak dengan yazhabu? Isim fa'il zahibun. Yazhabu fa'il mudhari'. Sama tak maksudnya? Sama. Sama. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 30, auzubillahi minasyaitanir rajim wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mana syahid dia? Ja'ilun. Ja'ilun tu zahibun. Isim fa'il. Maksudnya sekarang ini, ini aku sekarang ni tengah menjadikan. Maknanya seperti ya ja'alu. Seperti ya ja'alu. Ini ja'alun fil ardi khalifah. Qalu. Mereka kata qalu kan jamak qalu. Ata ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ata ja'alu penggunaan hamzah. Mereka pun tahu kaedah nahwu Arab. Dia gunakan hamzah. Dia tak gunakan hal. Kenapa dia guna hamzah? Dia guna hamzah sebab hak duk jadi tu Allah Ta'ala dulu ini ja'il tu sedang jadi. Waktu dia guna hamzah, maksudnya penggunaan istifham hamzah itu menunjukkan haliyah. Bukannya madiyah. Kalau madi dia guna hal. Malaikat pun tahu nahwu Arab. Maksudnya bahasa syurga bahasa Arab lah. Siapa dia nafi itu boleh berdebat lah dah. Malaikat pun hebat bak nahwu Arab. Ikra' bismi rabbika allazi khalaq. Ma'ana bitarik. Kala Rasulullah. Mereka guna bahasa Arab tu. Fi'il amar lagi tu. Dia tak guna pun ikra'i ya Muhammad. Dia tak kata ikra'i. Sebab Rasulullah itu seorang lelaki. Hebat malaikat. Ikra' bismi rabbika allazi khalaq. Rasulullah itu anak mati bitarik. Aku tak mampu untuk membaca. Aku tak tahu membaca. Bahasa syurga, bahasa Arab. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita ingin menjelaskan perkataan alif lam lam ha itu? Alif lam lam ha itu ada dalam badan ikan. Ada dekat sisi ikan. Ada dekat daging haiwan. Ada dekat pokok la ilaha illallah. Bagaimana kita menjelaskan? Itu adalah bahasa Tuhan. Itu adalah bahasa Tuhan. Tapi kenapa kita begini keadaannya, kita tidak mahu, kita tak tahu? Kerana sistem pendidikan dunia telah mengubah cara kita berfikir. Dia dah letak, ini darjah 1 umur 7 tahun, darjah 2 umur 8 tahun. Kemudian naik-naik lagi pasukan menengah, diploma, ini semua. Tingkatan-tingkatan itu adalah satu sistem yang cuba memegang kita punya pemikiran. Umur 12 pun kalau nak belajar bawa kapal terbang, apa salahnya? Tak boleh. Ada orang nak kawal kita. Bila dia dah kawal pemikiran, dia pun buatlah sistem. Teori.
bahasa Arab tak wujud. Bahasa Arab hanya wujud tujuh Masihi saja. Sesudah wafat Rasulullah barulah ada bahasa Arab. Mana ada gitu? Tak betul. Sistem ini telah diubah supaya kita berfikir bukan ke arah tauhid. Tapi alhamdulillah ada institusi-institusi Islam yang cuba mempertahankan itu. Dan maka melahirkanlah kita. Ini yang dinamakan jihad. Ya. Balik pada cerita ini. Jadi itu yang dimaksudkan. Kemudian dia kata wa bayanu na'il ma'mul, jenis ma'mul pula, wa bayanu samarah ta'sir al-'amil fi ma'mul. Wa hiya harakatul i'rab bi anwa'iha al-arba'ah. Sekarang ini bayan nak makmul. Tadi siapa makmul dalam masa bab memasak tu? Periuk. Periuk itulah yang kena buat. Kenapa? Dia sebab dia merasakan panas tu. Yang membuat api. Periuk kena buat. Apa maksudnya? Kena panas. Maka disebabkan periuk tu kena panas, maka lahirlah makanan yang panas. Ataupun disebut i'rab tadi. Maksudnya i'rab itu terhasil sesudah dia sebagai hidangan. Sesudah berlakunya proses amil dan makmul itu. Hidangan yang untuk pelajar-pelajar faham. Ya. Jadi di sini, itu konsep makmul. Na'ul makmul dan bayan samrah taksir. Apa maksud bayan samrah? Kesan daripada hasil buah. Samrah itu kan buah. Dan menerangkan buah hasil daripada perbuatan amil tadi kepada makmul. Hasilnya apa? Buah dia apa? Makanan. Makanan yang dimasak dan sihat. Nah, makanan tu ada kena tafsir lagi. Sihat. Masak. Itu. Barulah betul. Tinggikan analogi dia. Tok guru silam ni, classical sources ni, dia punya maksud dia tinggi. Maksud dia tinggi. Dan alhamdulillah library kita ni sourcesnya masya-Allah. Tak ada kadang-kadang sources dekat lain kan, terus ada dekat UIA. Saya syukur sangat. Dan satu lagi saya suka kat library UIA ni, kita cadangkan buku kan, terus dia beli. Dan saya buku tu tak ada pun kat Malaysia. Saya tulis urgent, dia orang cari. Ada yang paling mahal saya ingat RM3,000 satu buku. Tapi kesan daripada baca buku tu modal saya untuk berceramah. Tinggi, tinggi nilainya. Ya. Tak rugilah UAE. Tak rugi UAE, ya. Okey. Jadi sekarang ini kita nampak ya. Na'ul ma'wa bayanu samra ala amil fil ma'mul. Wa hiya harakah i'man. Hasil daripada i'rab tadi, dia menghasilkan harakah. Harakah. Harakah apa? Ada berapa jenis harakah? Empat. Apa? Marfu' bil dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah, majrur bisukun. Empat kali empat. Empat tambah empat. Empat tambah empat, lapan. Saya ulang sekali lagi. Marfu' dia rafa'kan. Rafa' marfu' bidam dhammah. Dhammah tu nama rafa' tu. Karena rafa' dengan apa? Yang dhammah. Dengan yang macam anak berwudu tu. Dhammah marfu' bidammah. Masuk bil fathah. Bil fathah tu bagi hatah tu. Tu panggil masuk. Majrur bil kasrah bagi bawah tu. Majzum bil sukun. Kalau sukun dia tak panggil masuk, dia panggil majzum. Jazmu. Majzum tu dah dijazamkan. Itu kena bab lain pula lah nak cerita kenapa baca ma tu. Nama dia rafa'un, nasbun, jazmun dan jarrun. Tapi bila panggil masuk, majzum, marfu', itu maksudnya dijazamkan, dirafa'kan, di baris bawahkan. Macam tu. Lepas tu dia kata Ahmad. Okey, saya tak terangkan, saya turun pergi je. Ada banyak lagi lah. Ini contoh yang kedua.
Kemudian kita di al-faslu sani al-awamil lafziyah, al-awamil lafziyah samaiyah. Diterangkan juga pada huruf al-jar. Dia kata sini saya baca sikit je. Huruf al-jar ya awamil lafziyah samaiyah. Laka anta jurra bihal asma' ha. Laka anta jurra bihal asma' ha. Macam-macam bihal asma' A-U-I laka anta jurra bihal asma' A. Kenapa baca A? Laka antudar antajurra antajurra ha? Laka antajurra bihal asma'a maf'ulun bi. Macam mana boleh tahu Prof? Tak ada baris lah. Kenapa boleh tahu A, I, U? Kita kena tengok tajurra itu menjarkan. Tajurra anta, kamu menjarkan. Jadi perbuatan lah. Dia melakukan perbuatan. Asma'a itu yang kena buat. Jadi dia mesti baca baris dah datah. Itu je. Mudah sebenarnya kan. Okey. Kemudian ni lagilah banyak lagilah. Kalau saya pergi berat adalah kita kali ni kan. Jadi kita baca sikit-sikit je lah. Harful awal ba. Saya bagi contoh. Harful awal ba. Walaha adduhu ma'anin minha zarfiyah kama fi qawli ta'ala nasarakumullahu bi badrin nasarakumullahu badra ali imran ayat 123. Jadi ba sini ialah ba bi badrin. Ni huruf as-sab'atul ahruf, 17 huruf ini, huruf ja ini dia bagi contoh-contoh dalam Quran. Tu yang dia kata lafziyah sama'iyah. Lafaz dalam Quran yang tak ada siapa boleh ubah ni. Tak boleh nak kata fi ni. Tak boleh nak kata nasarakumullahu fi badri. Tak boleh. Nak kata nasarakumullahu ala badri. Tak boleh. Quran tu guna ba. Guna huruf ba. Jadi kena baca ba. Kena bi. Siapa ubah berdosa besar. Siapa ubah berdosa? Berdosa besar. Jadi kalau tengok sini. Bi badri. Wa min hal isti'anah bil ma' fi qawli ta'ala. Kenapa ni yang digunakan sini? Walaha adduhu ma'an. Maksud bi badrin ini min hazarfiyah kama fi qawli ta'ala. Apa maksud bi badrin munah? Kenapa Allah Ta'ala guna bi badrin huruf ba' sini? Banyak maksudnya, tapi antaranya adalah maksud zarfiyah. Apa maksud zarfiyah? Ha, zarah dengan jar ni ada kaedah lain pula. Maksudnya masa. Masa dalam perang Badar tu nasarakumullahu bi badrin. Allah Ta'ala telah menolong kamu wahai muslimin ketika dalam perang Badar. Dia tak baca dengan perang Badar, tapi dia gunakan kaedah ba. Ketika perang Badar. Ketika perang Badar maksudnya zarah lah. Zarah dalam nahwu Arab ni dalam kaedah Arab ada berapa? Dua zarah za. Zaman zarah ma makan. Jadi dia kata ketika perang Badar, menolong Allah menolong kamu wahai orang muslimin ketika perang Badar zaraf zaman. Jadi nak tahu semua-semua ni macam mana? Falsafah nahwu. Buku kaedah awamil mi'ah. I'rab ufuqiyah. Dia tak boleh i'rab ta'limi. Tak siapa. Selalu kita dengar, kenapa i'rabnya macam ni kan? Biasa saya dengar gini. Maksudnya i'rab yang dia baru dengar tu i'rab ufuqi. I'rab tinggi. Kalau tidak boleh nak tafsir berlapis-lapis Quran tu. Tafsir ra'i, tafsir bil ma'ani, tafsir bil lafzi, tafsir bil mafhumi, tak boleh. Dia tak boleh nak guna dengan i'rab ta'limi. Dia kena dengan kaedah i'rab falsafi, i'rab ufuqi. Dan buku ni inilah bukunya. Kalau nak baca buku Jurjani itu tak padan, tuan-tuan dan puan-puan. Tebal sangat. Kemudian dia punya bahasa dia susah. Saya mengaji dengan supervisor Profesor Mahmud Az-Zawi daripada Universiti Urban Ghazi itu. Saya musyrih saya Profesor Abdul Hamid Mahmud Az-Zawi daripada Universiti Ghor Yunus Ghazi Libya. Musyrih saya bukan sini. Musyrih saya orang Libya, mari sini. Siapa bayar dia? Bukan UAE bayar. Kerajaan Muammar Gaddafi bayar dia.
keadaan Muammar Gaddafi banyak untuk ajar anak Melayu ni. Kebetulan masa tu saya memerlukan seperti nyawa-nyawa ikan. Jadi jadi rezeki kita lah dapat belajar dengan dia. Rupanya dia pakar bab tu. Tesis kita pun pasal ni. Tesis kita tu tak boleh nak pergi lagi. Siapa ni boleh? Tak mampu. Tak boleh. Marilah Allah hantar daripada Baghazi. Daripada Ghor Yunus. Universiti Ghor Yunus. Ha? Baghazi. Jadi, inilah yang kita dapat. Jadi maksudnya sekarang kita faham dah lah tafsir tu, tafsir Quran tu. Dia bukan tafsir sahaja macam tu. Kalau kata Bismillahirrahmanirrahim. Bahar fujar, bismi su, majurur, Allah tu mudah, mudafu ilah, semua-semua tu. Itu i'rab ta'lim. Cara pemahaman tafsir tu pada Quran Bismillah itu ta'lim. Dia ada pula pemahaman yang lain. Kalau tidak macam mana ulama boleh menulis berpuluh-puluh jilid. Maksudnya Quran itu statik macam tu. Dia tak ada siapa boleh mengubah tu. Jangan ubah walaupun satu huruf kan. Macam tu dia. Tapi ulama beribu-ribu jilid buku mentafsirkan maksud dalam Quran itu. Apa maksudnya? Hebatnya Quran. Itu maksudnya mukjizat. Itu maksudnya kalamullah. Sampai sekarang tak berubah satu huruf daripada 1400 ni. Kalau kita dengar, oh ada tu dekat Yaman, oh ada sebelum Isman lagi. Ada dekat Madinah kita cuba, ada dekat Saudi. Tak percaya. Ya Osman dah, yang Sayyidina Osman dah kumpulkan ambil daripada Hafsah tu dah sudah cukup dah. Yang lain dia cuma nak mengelirukan. Sayyidina Osman dah bakar semua dah. Dia tinggalkan satu supaya tidak ada mulakbar, mulakbar. Ataupun tidak ada bercampur aduk. Okey, no'al amilain al-ma'nawiyyin. Tadi yang kita tunjuk. Kita bagi contoh. Kala syih tadi lah. Ma'kota ni. Fina'al amilain al-ma'nawiyyin. Wal-ma'nawiyyatu kama hunaka. Arafta no'an al-bayan. Nahak. فالمبتدا في المبتدا وفي الخبر الابتداء على القوي المستشهد هذا طيب ليش هني على القوي المستشهد ليش هني المبتدا في الخبر الابتداء maksudnya ini Abdul Qahir Jojani Wan Ahmad Al-Fatani menyokong mazhab Basrah. Bila dia sebut al-ibtida, kita dah faham. Orang ni falsafi. Tapi kalau dia kata ya tarafa'an mubtada' wal khabar, oh itu kufi. Static thinking. Ya. Okay, kita pergi lagi. Okey. Sebagai contoh saya ambil sini sikit ya. Wal-ibtida' yakni at-tajarrud min al-awamil lafziyah. Apa maksud ibtida'? Tadi kan dia kata kufi kata apa maksud ibtidak wahai Basri? Ibtidak itu tidak boleh digambarkan. Apa maksud dia tak boleh digambar? Dia tajarrud anil awami lafziyah. Apa makna tajarrud anil awami lafziyah? Dia tajarrud. Apa makna tajarrud? Khali. Kosong. Kosong daripada ada perkataan lain depan dia. Itu maksud tajarrud. Kosong. Sebagai contohnya, dia bagi contoh dalam surah بسبب السبق اللفظي ومثال السبق اللفظي إذا قرأنا قوله تعالى نلعب سرعة الإخلاح نكتب عن شرح المدهدها الله الصمد وربك الأكرم نلعب سرعة الإخلاح نكتب عن الله الصمد إذا عن شرح المدهد ها الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد ما جعلنا نقرأ الله ده Allah mubta, lafzul jalalah, mubtada. Okey, mubtada. Dia ialah awamil lafziyah. Adakah sebelum Allah itu ada benda-benda lain? Tak ada in, tak ada an, tak ada lan, tak ada semua kan? Itu yang dimaksudkan tajarrud. Tajarrud minal awamil lafziyah. Kalau ada an, lan, izan, inna, kai, itu dipanggil awamil lafziyah. Dipanggil benda yang lafaz. Dilafazkan sebelum huruf Allah. Tapi tak ada huruf lain.
Apa maksudnya? Maka bacalah kalimah Allah itu dengan baris depan. Macam Muhammad dong tadilah. Jadi maksudnya, siapakah yang telah merafakkan lafzul jalalah ni? Ibtidak. Baik kepada cerita Basri. Nampak tak? As-salat ni jadi apa? Ha. Bukan khabar dah sekarang. Kenapa dia bukan khabar? As-salat bukan khabar. Dia sifah kepada Allah. Kenapa dia sifah kepada Allah? Sebab dia ma'rifah. Allah tu kan alif lam lam ha. Allah ni ada tiga lam. Alif lam lam ha. Ada tiga lam. Alif lam 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 ha. Tiga lam. Kenapa ada tiga lam? Kalau kita tengok sekarang Allah tu macam dua lam, sebab ada tasydid. Bila ada tasydid dia dia menyorokkan. Dia bersembunyi di sebalik tasydid itu huruf yang sama. Sebab ahli nahwu ni, ahli nahwu ahli sarah bila dia buat dia tak nak benda-benda yang gharib, yang pelik-pelik. Oh, kita reka tasydid lah. Bila kita reka tasydid orang akan faham ada perkataan yang sama dalam tu. Ha, jadi tu yang kita nampak dua lam, sebenarnya ada tiga lam. Sebab itu bila kita bukakan tiga lam itu, ah, lam pertama lam apa? Lamul lamul ta'rif. Alif lam. Lam yang pertama ialah alif lam. Lamul ta'rif. Lam yang kedua lamul li'ajlih. Lamul li'ajlih. Lam apa maksud lam li'ajlih? Lam lam tujuan. Tujuan untuk Allah tu. Pertama lamul ta'rif, kedua lamul li'ajlih, ketiga lam asal. Sebab tu kita dapati orang-orang jahiliyah, syair-syair jahiliyah, dia tak tulis alif lam lam ha. Ha, ni kita boleh tahu tak pasal kalimah Allah ni kalau orang nak guna. Dia hanyalah ada dalam Quran saja. Alif lam lam ha. Lam lam jahiliyah ni dia guna lah saja, lam asal. Lam yang terakhir tu dia guna. Sebab tu dia baca lahu. Kenapa boleh ada alif pula tu selepas lam yang terketik? Dia ambil alif lam hak belakang tu, hak atas tu. Alif hak sebelum tu dia letak kat depan, kat belakang tu. Jadi bacaannya lahun. Kan ada kisah. Ada kisah apabila Kisai menyebut kepada Abu Zaid. Ya Abu Zaid, dia kata, alhamdulillah. Dia kata, ya Abu Zaid, intahaitu ta'lifa kitab tafasil. Kemudian Abu Zaid dengar. Abu Zaid dengar dia kata, dia apabila Kisai kata, alhamdulillah. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ini ada dalam Lisanul Arab Ibn Manzur. Alhamdulillah. Apa kisah yang kufi tadilah? Dia kurang. Kisah ini apa? Kisah kata, akhtata. Akhtata ya Abu Zaid. La takun atau la takun alhamdulillah. Ada sama itu memang. Kala Abu Zaid. Wallahi ana sami'tu. Hadha min qawli al-jahiliyyin. Hadha min qawli al-jahiliyyin. Maknanya orang jahili kata alhamdulillah. Lahi itu qawl orang jahili. Jahil maksudnya zaman sebelum Rasulullah SAW. Dia kata lah. Lah. Ilah. Dia tak kata Allah. Maksudlah itu Tuhan yang satu. Nampak tak? Jadi sekarang ini perkataan lah itu adalah Tuhan yang satu digunakan masa dahulu. Tapi dalam Quran ada. Sebab Quran itu kan ada banyak banyak ada sab'atu huruf. Sab'atu ahruf daripada kabilah, kaum. Kenapa Allah Taala turunkan Quran itu dalam sab'atu ahruf? Ada tujuh bahas tujuh lahjah dalam Quran. Tamim, Asad, semua-semua ada. Hijaz semua ada dalam tu, dalam Quran. Bertujuan untuk mengambil hati mereka. Mudah nak dakwah. Ambil sikit syair-syair mereka apa, lahjah-lahjah mereka letak dalam Quran supaya satu memahamkan mereka lebih bagus,
memahamkan mereka terhadap uslub dan Quran itu. Satu lagi nak menaik hati orang ni. Kita ambil lah cah sikit yang tu sikit-sikit-sikit. Letak supaya menyenangkan dakwah Rasulullah SAW. Sebab tu ada dapat ada huruf lahun itu adalah kaedah-kaedah yang ada pada zaman jahiliyah itu. Kan mereka ni Bani Tamim, Bani Asad, Bani Banu Syanu'ah semua itu hidup di dalam sebelum Rasulullah SAW wujud, dilahirkan lagi. Apa tak? Itu saja. Sabat Ahruf itu memang ada. Kan ada hadis itu. Quran itu terbina dari Sabat Ahruf. Daripada Quraisy dan sebagainya. Okey, khatimah. Kita dah apa dah akhir ni. Jadi, qala Syekh Wan Ahmad Al-Qattani fi nazmiha fahadzihi mi'an anil lam yastagni. Biasanya anha kullu man ta'allumi. Waqad ajibtum nazmaha bi najha ya sahi muwaddihan faqal fi al-sabah. Kafalak al-sabah. Okey. Jadi sebenarnya apa yang diceritakan oleh Ibn Wan Ahmad Al-Fatani terhadap awamil mi'ah. Jurjani ini telah melahirkan awamil mi'ah. Awam itu ada 100. Saya tahu benda itu. Itu bidang saya. 100 dia buat nanti pokok. Macam pokok tu melahirkan buah yang 100 biji. Kaedah nahu. Dalamlah benda ini. Jadi orang daripada alam Melayu. Ulama daripada alam Melayu. Bernama Wan Ahmad Fatani ni telah mentafsirkan awamil mi'ah itu dalam bentuk syair. Hebatlah orang ni. Saya boleh kata-kata hebatlah. Tak semua orang nak reka syair itu sikit pun susah. Ini boleh menceritakan tentang awamil mi'ah. Ni lewa-lewa Ibn Malik. Lewa-lewa Ibn Malik daripada Al-Andalusi. 1300 Ibn. 1200 lebih Ibn Malik. 1300. Dia punya tafsir tasyarah dia ni. Maksudnya di sini Wan Ahmad ini 1900 tadi kan? 1800. Dia kata awal seru 1800 awal. Awal 1900. Orang ni hidup zaman akhir klasik, awal moden. 1900 tu moden kira. Dia telah mentafsirkan awamil mi'ah oleh Jurjani yang hidup 800 tahun sebelum dia. Hebat. Saya rasa perlu diketengahkan ulama ini iaitu Ahmad Al-Fatani yang jarang kita dengar dan memang tak pernah dengar. Yang mana beliau merupakan juru bahasa Raja Mekah pada ketika itu. Akibat daripada kehebatan dia di Masjidil Haram, dia dah jadi Tok Imam, dah bagi syarahan di Masjidil Haram, maka Raja Mekah dengar. Seorang ini bernama Ahmad Al-Fatani ini orang Melayu daripada Matani, hebat dalam bab-bab linguistik ini. Maka Raja Mekah kata, kau mari jadi ahli bahasa istana. Dia menjadi juru bahasa, juru terjemah kepada Raja Mekah ketika itu. Okey. Saya rasa setakat itu saja. Aku lakau lihazah astagfirullah liwalakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Profesor Dr. Salihah di atas penerangan pembedahan buku syarah Mawdu'ul Ahmad Al-Fatani. Kalau saya, bila Ustazah cerita tadi, terbuka mata saya bahawa orang Melayu ni bukan kalem-kalem lah. Ada saya buka Q&A session. Sesiapa yang ada soalan, okay, silakan Puan. Ada mic di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memang berhajat nak bertalaki dengan sejak saya jumpa nampak Prof bercerita tentang Maula. Jadi saya di kesempatan ini saya nak tanya satu soalan. Bagaimana sebagai orang awam, saya orang awam, orang biasa yang tidak masuk UIA ni, seorang suri rumah tangga sepenuh masa, berminat dengan untuk mengaji dengan kitab ni kan? Bagaimana caranya? Itu saja. Okey. Nama puan apa? Masita. Puan Masita. Terima kasih soalan tu. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Orang awam. Kita perlu raikan beliau. Masya Allah. Sebenarnya, insya Allah, saya ada cadangkan pada kuliah pada departemen supaya kita buka semula pengajian bahasa Arab di UIA ni.
di waktu malam. Kan itu sebenarnya yang ditunggu oleh orang awam. Dan UAE ini adalah tempatnya. Kita buka semula, pihak Prof. Hasim dah akan bincang dengan yang apa manajemennya untuk bahasa Arab dan untuk kaji untuk buku revolusi bahasa dan asas tamadun. Ada orang minta, ramai juga yang minta nak buat kelas. Jadi saya kata, kebetulan kita nak buat buku untuk buku revolusi, kita buat juga untuk bahasa Arab. Jadi orang-orang awam nak belajar sini. Kesian kan? Kita banyak kelas. Malam senyap. Saya suka universiti saya malamnya ribut. Ribut-ribut, saya suka. Ribut tapi ilmiah. Kita naikkan balik supaya dia happening lah. Ini gelapkan kita boleh lari nak balik sebab gelap dah. Bukan? Library pun kita nak buka 24 jam kan? Dia ada masa-masanya. Jadi kena balikkan semula tu. Buat kelas-kelas pengajian bahasa Arab ke buku revolusi tamadun ke siapa-siapalah ada buku-buku hebat-hebat ni. Ah, kita buat. Ramai tu nak belajar tu kat luar tu. Orang awam. Itu. Jadi kita kena raikan mereka. Dan mereka ni bukannya nak CJ sangat, tapi kita bagi CJ apatah lagi daripada UAE. Mesti. InsyaAllah kita buat kan. Kata tak buat, mayalah masuk kelas saya. Join kelas saya, saya tulis surat sikit ke dekan. Puan Masita nak ikut, masuk kelas saya, dia nak belajar buku ni, kata apa. Tak ada masalah. Ahna wasah. Terima kasih. Soalan lain? Saya Rohaniza dari library. Tadi Prof cakap Wan Ahmad juru bahasa kepada Raja Mekah. Berapa bahasa yang dia tahu? Okey, sepaham saya dia mempunyai 47 ilmu yang berbeza-beza. Ya, 47 ilmu yang berbeza, nanti bahasa sepanjang sikit. 47 termasuklah pembedahan. Cucu dia, Wan Ahmad Sarungi kata, benda yang paling aku takjub dengan datuk aku ni, ilmu pembedahan. Dia boleh bedah tu, tu jahit. Ambil nyakit tu, jahit tu. Hidup. Hebat. Lepas tu yang kedua, ilmu paling aku kagum selain daripada ilmu buat emas. Maksudnya dia pakar dalam kimia. Dia campur kimia tu, kimia ni menjadi emas 24 karat. Dari sudut bahasa, saya boleh katakan lebih daripada 7 bahasa. Turki confirm, Azerbaijan, Arab confirm sebab dia duduk tanah Arab, Melayu. Bahasa-bahasa yang tidak famous itu pun dia tahu. Kalau tidak, dia tidak boleh menggabungkan 47 ilmu. Ilmu itu yang disebut oleh Wan Ahmad Sauri. Ilmu pembedahan. Maknanya dia macam Ibn Sina. Ilmu buat mah, kimia. Kimia bukan mah ada depan dia, dicampur tu bikin mah. Sebenarnya ilmu tu dan sekarang ni kita dah mula dengar bila nak ujung-ujung dunia ni lama orang dah cuba cipta emas kan. Orang Melaka tu saya dengar ambil pasir Melaka tu campur-campur tu emas. Berharganya bumi kita ni. Campur-campur dah boleh jadi emas. Mungkin tempat lain tak boleh. Ini bumi. Bumi ni, bumi kita. Kita ni bumi emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Afini binti Muhammad Susuki. Dari Kuliah of Education. Course Teaching Arabic as Second Language. Soalan saya. Macam mana? Okay. Sekarang sebab saya kan belajar tahsil. Jadi saya kebanyakannya ambil subjek yang berkaitan dengan nahwu, musharaf dan lain-lain. Jadi saya mengambil peluang dekat universiti UIA ni untuk selalu pergi konsert dengan lecturer lah untuk macam saya akan cari ayat-ayat Al-Quran ataupun macam petikan-petikan teks bahasa Arab untuk saya i'rab. Dan saya selalu pergi konsert dengan lecturer saya lah untuk saya tahu macam mana kaedah yang betul untuk i'rab kan. Okay. Tapi ada sekali tu
ada seseorang ni lah dia cakap tak penting pun untuk kita melatih ikhrab tu, tapi cukup sekadar kita tahu kaedah untuk ikhrab. Maksudnya cukup kita tahu sekadar kaedah ikhrab tu. Macam contoh marfu', contoh macam Muhammadin Najihun. Jadi kita dah tahu mubtada khabar. Lepas tu dia cakap macam tak perlukan kepada latihan. Jadi itu telah macam saya dah jadi kurang semangat. Macam ikhrab ni macam tak penting. Jadi saya nak tanya Prof, boleh tak Prof bagi tahu tentang kepentingan kita berlatih untuk ikhrab sesuatu petikan tu? Sebab saya tahu je kalau faedah untuk kita tahu ikhrab ni, kita dapat menjaga lisan kita daripada kesalahan dalam bertutur. Jadi apa faedah dan kepentingan lain yang kita boleh dapat? Itu je. Okey, terima kasih soalan yang bagus. Sebenarnya ikhrab ni kalau kita tahu tak perlu sangat. Macam you ada kereta, you tahu, oh ini brek, ini steering, ini tekan minyak, tapi you tak bawa. Tak guna juga kan? Tak boleh lah nak pergi sana sini. Itu analoginya. Maksudnya, ikhrab tu kalau dah tahu, kena belajar, kena praktis lah. Sebab dia menghasilkan, dia tidaklah hari itu dapat macam orang jual nasi lemak. Tidak. Pagi ni jual dapat 50 sen, kau singgit 50 sen. Dia ikhrab ni belajar ni, hari ni you belajar benda tu. Dia bukan hari ni dapat hasil. Dia mungkin seminggu lagi, mungkin sebulan lagi, setahun lagi, 20 tahun lagi. Itu kesannya. Dia melibatkan kognitif. Kognitif dia melekat dalam ni. Dia melibatkan intelektual. Intelektual melibatkan bahasa. Sebab tu, orang yang patah semangat, dia tidak boleh meneruskan pengajian. Dulu nak belajar sangat, ya Allah nak jadi sangat, tapi tak tersampaian. Apakah semangat lah tu? Jadi maksudnya di sini, ada benda, tapi kita tak buat. Lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Macam kata tadi, tak bawa. Tengok cantik je, gila tiap-tiap hari. Tahu berik apa semua, ada kunci, tak bawa. Tak gunalah maksudnya. Bila tak guna, apa yang terjadi pada kereta tu? Rosaklah. Asyik tukar bateri je. Sebab tak bawa. Sama dengan kita. Otak kita jadi tak berkembang. Otak ni adalah kelebihan Allah Ta'ala bagi pada manusia. Dia boleh pergi sebesar mana dan sekecil mana. Sebab apa? Dia adalah satu yang nak regenerate atau restructure apa yang ada dalam kepala kita, dalam otak kita ni. Dia kena, individu tu ada satu sikap. Sikap tak mengalah, sikap tak egan kepada orang. Sikap aku pergi. Aku nak sampai benda tu, aku kena buat. Beratus-ratus orang nak halang, dia dapat benda tu. Sikap. Ini dah mampu, tapi sikap tak mampu, tak boleh juga. Jadi, dia punya kualiti di sini menurung. Walaupun dia bijak, hebat setara mana pun. Emosi itu penting. IQ dah bijak. Tapi emosi kurang. Sikit-sikit, alah, susahnya hidup ni. Sikit-sikit susah hidup. Sikit-sikit menangis. Sikit-sikit, tak boleh. Dia kena lawan lah dalam dunia sekarang ni. Lawan dia. Lawan dia selagi dia tidak menyalahi hukum kepada Allah Ta'ala. Tidak mendahaka kepada dua ibu bapa kita. Tidak melanggar hukum agama kita. Dengan adik-beradik kita pun okey semua. Dia tidak mengharap. Lawan dia. Hukum negara pun kita tak larang. Pergi je. Sebab kita nak tengok tu ada permata tu tepi tu. Ujung saya sikit lagi nak sampai. Yang datang kepada NT tadi itu adalah nyamuk. Nyamuk. Kalau kita ada bahasa asyarat. Al-hasyarat. Iaitu gangguan-gangguan kecil. Dia ingin menghalang NT kebolehan NT itu untuk pergi jauh. Jangan dihirau benda-benda gitu. Pergi je. Dan perlu berjumpa dengan orang yang betul. Perlu berjumpa dengan orang yang betul. Kadang-kadang hidup ni nasib. Berjumpa dengan orang yang betul atau berjumpa dengan orang yang salah. Jika anda berjumpa dengan orang yang betul,
anda bernasib baik boleh pergi sampai ke hujung. Tapi berjumpa dengan masalah sikit nak jalan. Jangan. Jatuh. Pergi lagi. Tak boleh tu. Nanti pergi gini. Negative thinking. Jangan dipakai. Bungoh je. Ya? Okey. Itu saja. Saya dah gabung dah dua tu. Bagaimana nak menyelesaikan? Itulah cara selesai. Mana-mana lah. Itu contoh kecil je. Bak-bak erok semua tu. Mana-mana lah ya, saudara-saudari. Ada sikit ke cabaran dan bukaan tu? Tempuh je. Tak ada apa pun. Okey, sampai kat sana. Orang mengata, biar nak kata. Biar nak kata lama letih lah. Buat je. Soalan lain? Okey, itu sahaja ke? InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih. Ada ya? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Prof di atas penjelasan daripada soalan-soalan yang diberikan. Terima kasih kepada tuan-puan mahasiswa yang memberikan soalan tadi. Alhamdulillah kalau saya tersenyum puaslah Ustazah datang dari LRT hari tu semalam tak silap. Sambil menunggu LRT bacalah Ahmadakallahumma hamda mannaha. Masa-masa sebelah pun kuncinya sebelah tengok kenapa dia mula kan. Alhamdulillah hari ni saya rasa puas lah, balik nanti boleh tersenyum. Dia nanti naik LRT boleh tersenyum. Baik, terima kasih kepada Prof. Terima kasih kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada tuan-puan yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf anda kata sepanjang saya mengendalikan program ini ada salah silap. Mohon maaf sangat. Jadi insyaAllah saya berikan kepada Prof.